Terima kasih telah menonton! Não, não, Terima kasih telah menonton! Swastiastu, Om Awigunamastu, Nama Sidam. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, teristimewa umat Sedarma yang berbahagia. Selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu pada hari ini bersama saya, Bertin Ayu Wandira. Adapun tema yang akan kami perbincangkan pada hari ini adalah tentang keluarga, Sukina merupakan pondasi dalam mewujudkan generasi emas. Di studio telah hadir narasumber Ibu Nimade Angreniati SEMSI. Beliau adalah Ketua Wanita Hindu Dharma Indonesia Sulawesi Tengah. Om Swastiastu Ibu. Swastiastu. Di studio juga telah hadir pembaca sloka Iputu Wahyudi dan Saudara Kade Yudi sebagai penerjemah, Om Swastiastu, Ibu Tua Yudi, dan Kade Wahyudi. Baik, pemirsa sebelum kita mulai perbincangan kita, mari kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan sloka yang akan disampaikan oleh Ibu Tua Yudi dan Kade Yudi. Disilahkan. Sarasamu saya, seloka <Song> empat delapan. Dust is up. Aku para orang bijaksana yang terkendali dengan baik, yang mengabdi pada kebenaran dan kesederhanaan, dan mengikuti jalan Dharma. Sarasam saya, Seloka 49 Sarwato brah yamanna sia ra Seperti roda kereta dan mencakup seluruh arah, sulit untuk menentukan sifat dharma yang tepat, seperti untuk menentukan ayah dari anak seorang pelacur. Baik pemirsa, khususnya umat Hindu yang berbahagia, demikian tadi telah kita dengarkan bersama. Pembacaan sloka oleh Ibu Tua Yudi dan Kadek Putu diucapkan terima kasih. Uh, baik, seperti yang saya sampaikan di awal tadi tentang tema kita siang hari pada hari ini, bahwa temanya adalah tentang keluarga Sukina dalam mewujudkan generasi emas. Nah, Ibu, apa itu generasi? Uh, apa itu keluarga Sukina, Bu? Baik, Om Swastiastu. Dalam ajaran agama Hindu, yang dimaksud dengan keluarga Sukina itu adalah keluarga yang tinggal dalam satu rumah beserta anggota keluarganya, senantiasa hidup dalam kondisi yang damai, sejahtera, tentram, dan aman. Itu definisi dari keluarga Sukina tentunya untuk mewujudkan keluarga yang sukina ini ada beberapa elemen-elemen yang memang harus kita penuhi, yang harus memang kita aplikasikan dalam kehidupan berkeluarga ini. Nah, kalau boleh saya membuat suatu perumpamaan bahwa keluarga sukina ini adalah keluarga yang tinggal dalam rumah dharma. Jadi, rumah dharma itu adalah rumah yang dibangun berpondasikan dengan Pancasrada, kemudian ditopang oleh tiga pilar yang disebut dengan Trikaya Parisude dan beratapkan Catur Purusa Arte. Nah, ketiga elemen inilah yang memang wajib dipenuhi dalam uh, pola. Hidup keluarga Sukinah, sehingga dengan terwujudnya keluarga Sukinah ini nantinya dapat mengantarkan kita, umat Hindu, sampai ke tujuan hidup kita, yaitu menuju Yaca Iti Dharma, moksartam, jagadita, Yaca Iti Dharma. Nah, kenapa rumah Dharma ini? Perlu dibangun berdasarkan pondasi Pancasila, karena Pancasila itu merupakan dasar keyakinan umat Hindu. Ya, di sini, Pancasila yang pertama, bahwa umat Hindu yakin dengan adanya Brahman atau Tuhan yang Maha Esa, sehingga sejak kecil, sedini mungkin, kita selaku orang tua. Sudah seharusnya, sudah sewajarnya untuk memberikan pemahaman-pemahaman tentang agama, konsep-konsep agama yang benar kepada anak-anak kita, sehingga dengan berbekalkan konsep agama yang benar, anak-anak kita akan tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang dipenuhi dengan serada dan bakti yang memadai. Yang kedua, percaya dengan adanya atman, sang roh yang ada dalam raga kita. Perlu kita memberikan penjelasan kepada anak-anak kita tentang adanya atman dalam raga ini sehingga anak-anak kita nantinya tercipta rasa kasih sayang, mengasihi sesamanya, terutama dia akan mengasihi orang tuanya sebagaimana kewajiban seorang anak kepada orang tuanya, bahwa anak itu harus hormat kepada orang tua, sehingga dengan demikian akan mengantarkan anak-anak ini menjadi anak yang penuh berkah dan terwujudlah anak yang sepuluh. Pemahaman-pemahaman seperti ini memang harus seringkali kita berikan kepada anak-anak kita, sehingga rasa kasih sayang itu bukan hanya tumbuh di lingkungan keluarga, tetapi di lingkungan di luar keluarga, di sekolah, mungkin di lingkungan yang lainnya. Nah, dengan demikian, anak-anak kita akan memiliki pemahaman bahwa... Tatwam Asi itu perlu sekali untuk dijalankan, diterapkan dalam kehidupan ini. Lebih lanjut lagi, ketika kita sudah memahami dan dapat mengaplikasikan nilai-nilai Tatwam Asi itu, ini nanti akan lebih berkembang lagi menjadi konsep Wasudewa Kutumbaka. Kita semua adalah bersaudara. Mengapa demikian? Karena kita ini semua adalah ciptaan Tuhan. Sehingga antara umat yang satu dengan yang lainnya kita sama-sama ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu itulah menurut konsep Hindu mengapa kita dikatakan Wasudewa Kutumbakap, bahwa kita semua adalah bersaudara. Yang ketiga, Pancasada mengajarkan kita percaya dengan adanya punar bawo, kelahiran kembali. Sangatlah penting memberikan pemahaman kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, agar senantiasa berbuat, berpikir, dan berkata-kata yang baik, yang dalam konsep Hindu disebut dengan. Tri kaya parisuda ini perlu sesering mungkin kita sampaikan ke anak-anak kita agar dipahami dan dapat diaplikasikan dalam kehidupannya sehingga di kehidupan ini kita bisa menabung karma baik lebih banyak lagi sebagai bekal untuk kelahiran kita berikutnya. Dengan demikian diharapkan pada kelahiran berikutnya, dengan berbekalkan tabungan karma yang memadai, ke depan kita bisa tercipta menjadi umat atau makhluk yang lebih utama dari yang sekarang. Itu penjelasan tentang keluarga Sukina. Kemudian, apa hubungannya keluarga Sukina ini dengan generasi emas. Seperti kita tahu bahwa pemerintah mencanangkan generasi emas 2045 di mana tahun 2045 ini adalah momen 100 tahun Indonesia merdeka. Generasi emas ini adalah generasi yang mandiri, memiliki kualitas SDM yang memadai dan mampu berdaya saing dengan SDM-SDM di luar sana, untuk dapat menciptakan generasi emas, generasi yang memiliki SDM memadai, baik itu pengetahuan spiritual, pengetahuan teknologi, dan lain sebagainya, itu memang harus kita mulai dari keluarga. Dari keluarga inilah dari skup terkecil inilah kita mulai memperkenalkan nilai-nilai luhur, akhlak yang baik sehingga anak-anak kita ini nanti bisa tumbuh dan berkembang seperti apa yang saya katakan tadi anak-anak kita ini akan tumbuh berkembang yang dibentengi oleh serada dan bakti yang memadai Nah dengan serada dan bakti yang memadai ini, ini nantinya bisa menjadi tameng untuk anak-anak kita menghalau segala hal-hal atau budaya-budaya negatif yang tidak sesuai dengan budaya kita. Karena mereka sudah kita bekali dengan benteng serada dan bakti yang memadai. Mungkin demikian. Oh, luar biasa. Nah Ibu, bagaimana sebenarnya peran wanita Hindu terhadap generasi emas ini? Peran wanita Hindu itu dalam mewujudkan generasi emas ini besar sekali perannya ya. Nah seperti yang kita ketahui dalam seloka suci Yayurweda Mandala 14 Sukta 22 itu disebutkan Tri Rat iatri Asi Yamani. Ruwasi dari Tir. Yang artinya, wanita adalah pengawas keluarga. Dan wanita itu adalah cemerlang. Mengatur segala sesuatu urusan yang ada dalam keluarga. Sehingga perempuan ini atau para istri merupakan modal atau aset dalam keluarga untuk mewujudkan keluarga sukina ini adalah modal mewujudkan keluarga yang sukina karena dari keluarga sukina inilah nanti kita akan mengantarkan anak-anak kita menjadi generasi emas kemudian dalam ragweda mandala 3, Sukta 33 mantram 4 itu juga disebutkan jayed astam magawan Wayani Yang artinya istri atau perempuan adalah perwujudan rumah. Ini yang perlu kita pahami. Jelas disampaikan di sini, jelas dituliskan di sini bahwa perempuan itu merupakan perwujudan dari rumah. Nah, sekarang kita sebagai seorang perempuan atau sebagai seorang istri, kita mau bikin bagaimana rumah ini. Kita mau bangun seperti apa rumah ini? Kita mau kondisikan seperti apa rumah ini? Itu adalah peran perempuan. Kalau memang kita ingin membentuk keluarga ini menjadi keluarga yang sukinah, maka perempuan atau para istri wajib melakukan kewajiban-kewajibannya seperti apa yang sudah termuat dalam kitab-kitab suci ya sastra suci Hindu yang ada dalam menawa Dharma Sastra, kemudian Saya, di Begawat Gita dan masih banyak referensi-referensi kitab suci yang lainnya baik itu Atarwa Weda dan di Regweda. Weda. Salah satu contoh dalam Yayur Weda, Mandala 10, Sukta 11, itu disebutkan Patri Sukram Sibarti, yang artinya perempuan wajib melakukan atau melaksanakan urusan keagamaan. Nah, kalau kita di Hindu, kita mengenal adanya upacara dan upakara wajib hukumnya para istri, para perempuan ini untuk melaksanakan yadnya. Melaksanakan yadnya di dalam keluarga ini. Seperti contoh, sehabis masak kita harus membanten saiban. Kemudian kalau purna motilem, kita biasa membanten sodan minimal, kita membanten canang sari. Nah, kalau otonan anak-anak kita, kita wajib membuatkan punjung dan uh, masih banyak hari raya-hari raya lainnya. Nah, itu kewajiban seorang istri atau perempuan yang mengatur semua ini. Baik, Ibu ditahan dulu ya. Baik. Kita sejenak uh, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, khususnya umat sedarma. Mari kita rehat sebentar untuk mengikuti pariwara berikut ini. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dan umat sedarma yang berbahagia, mari kita lanjutkan perbincangan kita kembali. Tetapi sebelumnya kita mendengarkan dulu pembacaan seloka dari Iputu Wahyudi dan Kadek Putu, disilahkan. Sarasamu saya seloka lima

Intisari ajaran Dharma dan setelah mendengarkan peganglah itu. Apa yang tidak anda setujui untuk diri sendiri tidak boleh lakukan kepada orang lain. Sarasamu saya seloka 53.

So Pikiran kabur dan mengingkari Dharma. Mereka pergi ke jalan yang salah. Siapapun yang mengikuti mereka akan menderita kesedihan. Baik pemirsa, tadi kita sudah dengarkan pembacaan sloka kepada Ibu Tu Wahyudi dan Kadek Yudi diucapkan terima kasih. Selanjutnya nih Bu, Ah, sekarang kan banyak nih berita-berita tentang KDRT, ya. Ah, itu bagaimana nih, Bu, untuk bisa meminimalisir kasus-kasus uh, tersebut? Gitu, silakan. Baik, uh, memang fenomena yang kita lihat sekarang, apalagi dengan adanya maraknya uh, di sosmed itu, ya, kita bisa lihat setiap hari itu kita bisa menonton mendengar kasus kekerasan dalam rumah tangga sebetulnya ada beberapa hal sih penyebabnya satu mungkin eh, waktu menikah sebelum menikah mereka ini tidak dibekali dengan eh, pengetahuan tentang apa sih dan bagaimana sih tujuan berkeluarga itu Hmm, berarti harusnya dibekali dulu, ya. Iya, oh. sini uh, perlu adanya parenting pranikah Wah, parenting pranika, iya. Karena ketika kita melakukan parenting pranikah ini, di sini kita bisa mengajarkan hmm. kepada calon pasutri, ya. Nanti, ketika berkeluarga, itu akan muncul persoalan-persoalan banyak sekali bukan hmm. hanya persoalan tentang ekonomi hmm. akan muncul persoalan yang paling biasanya mendasar itu adalah pola asuh anak hmm. ini biasanya kalau pola asuh anak itu terkadang antara sang bapak dan sang ibu itu saling sorong-sorongan -sorong hmm. itu kan tanggung jawabnya ibu mengasuh anak si ibu juga menjawab Bukan cuma tanggung jawab saya, saya sudah masak, saya juga cari nafkah dan lain sebagainya. Nah inilah, kalau kita tidak bekali dengan pemahaman sebelum menikah, ini biasanya yang akan menjadi sumber persoalan, masalah dalam keluarga. Perlu kita memberikan pemahaman bahwa anak itu adalah titipan dari Tuhan. Sehingga apapun persoalan anak itu, wajib hukumnya dikomunikasikan, diselesaikan bersama-sama. Tidak menonton e, antara suami akan menyorong ke ibu, mengatakan bahwa itu tugas perempuan, ngurusin anak. Si ibu juga bilang, lah, saya sudah masak. Saya sudah masak, <laughs> ya. saya sudah kerja juga. Apalagi dengan sekarang ya, Perempuan atau para istri itu kan banyak sekali berkarir di luar sana. Ini yang memang perlu benar-benar diberikan pemahaman bagaimana sih mengkomunikasikan di dalam keluarga nanti cara mengasuh anak. Contoh misalnya hari ini istri ada meeting. Mungkin boleh bilang ke bapaknya minta tolong nanti jam sekian, jemput si anak karena saya lagi ada urusan ini. Intinya, dalam rumah tangga itu, yang paling penting adalah komunikasi. Komunikasi inilah yang kita jadikan komitmen, sebab di era sekarang ini perempuan tidak bisa lagi ditekan seperti dulu mengatakan bahwa... Tugas perempuan itu tiga, ya, ya. kasur, dapur, kamar mandi. Nah, hanya seputaran itu. Sekarang Tapi sudah tidak bisa lagi. Ya? Tidak bisa lagi kita mengatakan atau uh, mengelompokkan bahwa perempuan itu sekarang tugasnya seperti itu. Banyak di luaran sana perempuan-perempuan yang berkarir sama dengan laki-laki. Ada yang jadi pilot, dokter dan lain sebagainya. Ini di sini kesetaraan gender dalam keluarga, itu yang memang penting sekali ditanamkan. Kenapa? Karena dengan memahami kesetaraan gender yang benar, ini akan bisa membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di rumah tangga, cuma sayangnya masyarakat umum, ya, untuk saat ini. Memang e, masih ada sedikit pemahaman yang bias tentang gender, ketika kita berbicara masalah kesetaraan gender dalam keluarga, seolah-olah ada pemahaman bahwa sang istri mendudukkan posisi yang sama dengan suami, padahal pengertian gender itu sendiri bukanlah. E, jenis kelamin laki-laki atau perempuan merujuk pada bapak atau ibu. Tetapi sesungguhnya gender itu kan peran. Peran yang terkonstruksi ya dalam sosial sehingga ini menjadi tradisi. Contoh misalnya urusan dapur, menyapu, cuci piring. Nah, itu adalah tugas para perempuan. Sehingga dalam rumah tangga selalu anak laki-laki Asik aja main bola, asik main layangan sementara anak perempuan kamu harus nyuci piring, hmm, kamu nyapu. harus nyapu dan lain sebagainya. Ini tidak tidak lagi seperti itu dengan adanya perubahan zaman ya. Anak laki-laki pun bisa diajak masak. Anak perempuan bisa diperkenalkan kita ajak misalnya nyuci mobil, sang ayah misalnya mau nyuci mobil, kita panggil anak perempuan, ayo dek tolong bantuin megang selangnya, kayak gitu ya. Disesuaikanlah dengan umur anak, sehingga kalau dari kecil kita sudah memberikan pemahaman-pemahaman tentang kesetaraan gender hmm. ini nanti akan terbawa. Ketika mereka nanti berkeluarga, urusan bekerja mengambil alih pekerjaan perempuan, kemudian sang istri juga mengambil alih pekerjaan bapak itu sudah biasa. Memang kalau yang namanya gender itu adalah peran yang bisa dipertukarkan. Beda lagi dengan kodrat. Hmm. Nah kodrat itu adalah rahmat dari ide sang yang widiwasa yang tidak bisa dipertukarkan. Contoh kalau misalnya kodrat itu ya, perempuan kan kodratnya Haid, ya, hamil, menyusui. Nah itu kan tidak bisa dipertukarkan. Hmm. Begitu juga kodrat seorang laki-laki itu, ya dia membuahi. Ya. Nah itu yang kadang selama ini eh, ada sedikit perbedaan atau persepsi yang bias tentang gender. Bahkan eh, tidak jarang kita menemui di masyarakat itu pertanyaan. Apakah kesetaraan gender itu tidak melanggar uh, ajaran agama? Nah, itu kan banyak pertanyaan seperti itu. Jawabannya tentu tidak, karena kitab-kitab suci kita seperti di uh, Yayurveda, Ragweda itu jelas bahwa suami istri itu memang disarankan untuk kerjasama bahu membahu, ya, guna menciptakan keluarga yang sukinah. Nah intinya trik-trik untuk mengurangi atau meminimalisir terjadinya KDRT itu salah satunya sangatlah penting memberikan pemahaman atau melalui parenting pernikah. Kemudian yang kedua bagaimana calon pasangan suami istri ini bukan hanya dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan tentang duniawi ya, namun lebih uh, bagus lagi ya yang perlu ditekankan lagi itu bagaimana kita memberikan pemahaman konsep agama dalam berumah tangga hmm. seperti itu. Berarti penting sekali parenting itu ya. Uh, iya, betul. Oh. Parenting itu. Oke, okay, baik. Nah, ini Ibu kan selaku ketua WHDI Ibu. Nah, bagaimana nih kiat-kiat Ibu membina pengurus hmm. WHDI Uh, untuk bisa uh, punya keluarga yang sukina, silahkan ibu. Uh, baik kalau secara organisasi, ya untuk mewujudkan atau membentuk keluarga sukina itu hmm. memang mudah sekali untuk diucapkan, ya. Ya betul. Semudah membalikkan telapak tangan, ya, ya seperti itu. Tetapi hmm. aplikasi atau penerapannya itu sangat-sangat susah namun tidak terlepas dari itu sesusah apapun sekarang kan tergantung niat kita ya. punya niat nggak untuk membangun keluarga yang suki nah ini kan kayak gitu ya nah jadi selaku ketua organisasi kami berniat untuk membuat suatu layanan hmm. semacam tempat konseling ya wow keren sekali ya. itu bu kami oh. sementara menyusun personilnya dan itu nanti kita akan SKKan. Kalau mungkin boleh kami mengadopsi ya mengacu di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu ada namanya program mereka itu puspaga, pusat pembelajaran keluarga. Nah, kami coba mengadopsi program itu ke WHDI membuat puspaga di uh, internal WHDI sehingga ketika nanti ada umat kita yang Mau konseling apapun itu, ya, mau konseling terkait uh, masalah keluarga ataupun masalah anak-anak pendidikan, itu ada di sana. Karena kami memang sudah berupaya untuk menyusun personil atau SDM yang ada di Puspaga WHDI ini, terdiri dari psikolognya, ya. kemudian. Ada dokter ahli jiwa yang spesifikasinya hmm. uh, ke masalah remaja dan anak. Karena itu, saat sekarang remaja itu anak-anak kita, banyak sekali persoalan-persoalan di sana, ya, di luar sana, baik itu masalah narkoba, hmm. kemudian sek bebas dan lain sebagainya inilah yang perlu kita bekali dan kita siapkan wadahnya ketika ada uh, umat yang mau berkonsultasi Tentang masalah keluarga uh -huh. kita bisa Arahkan ke Puspaga WHDI Wow menarik sekali Bu kalau ada konseling itu ya Nah itu apakah kalau dari uh, ini kan Sulawesi Tengah nih semua yang uh, menonton hari ini ya. Nah, kalau misalnya dari Kabupaten mau konsultasi, boleh enggak Bu ke layanan konselingnya WHDI Provinsi Sulawesi Tengah? Boleh sekali. Wow. Karena memang arah kita nanti uh, melayani umat uh, Hindu mm -hmm. se-Sulawesi Tengah. Mm -hmm. uh, tetapi, untuk sekarang karena kita masih berproses, kita coba dulu Layani umat kita yang ada di Kota Palu, tetapi tidak menutup kemungkinan nanti kita memang akan arahnya ke sana, sehingga WHDI ini bisa memberikan pelayanan kepada umat Hindu di mana pun berada sepanjang mereka itu ada di Sulawesi Tengah. Ditunggu launchingnya ya, Bu. Siap, mohon doanya semoga cepat bisa. Nah, Ibu, kita kembali ke generasi emas. Ciri-ciri generasi emas itu, kalau boleh dibagi pada hari ini, apa ya? Generasi emas itu, uh, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa generasi emas itu adalah generasi yang memiliki akhlak yang baik, kemudian memiliki pengetahuan yang memadai. Artinya generasi emas ini adalah generasi yang memiliki sumber daya ya baik itu secara pengetahuan duniawi, keterampilannya, uh -huh. kemudian pemahaman tentang agamanya itu benar-benar memadai. Sehingga dengan kualitas diri yang dimiliki ini nantinya akan mampu mewujudkan menjadi anak-anak bangsa yang berkualitas sebagaimana yang diharapkan oleh negara. Nah, tidak jarang kan kita mendengar karena anak-anak muda atau generasi itu merupakan tulang punggung negara. Ya setuju itu. Ya. ya. Ketika generasi muda kita ini mulai rapuh baik secara seradanya, secara baktinya, ini gampang sekali negara kita nanti akan diomak ambingkan, gampang sekali negara kita akan terpuruk. Nah oleh sebab itu generasi emas itu sangatlah dibutuhkan, ya generasi emas adalah generasi yang memiliki Sdm yang memadai baik dari sisi pengetahuan dunia maupun dari sisi Pengetahuan spiritual, kalau pengetahuan spiritual bukan hanya cuma memiliki pemahaman dan pengetahuan, tetapi yang lebih pentingnya lagi itu adalah bagaimana mereka mengaplikasikan dalam kehidupannya. Oke, kan seperti itu ya. Oke, Ibu, ditahan dulu ya, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, khususnya umat sedarma yang berbahagia. Mari kita rehat sejenak dulu untuk mengikuti pariwara berikut ini. Si Tengah dan umat sedharma yang berbahagia, mari kita lanjutkan perbincangan kita lagi kembali. Nah, ibu uh, tadi ibu menjelaskan tentang rumah Dharma. Ya. Nah, sepertinya masih ada lagi beberapa yang belum sempat disampaikan nih, ibu kepada pemirsa uh, tentang Trikaya Parisuda dan. Uh, apa tadi ada atap-atap rumah itu Jatur nah mungkin boleh Arta. ya boleh mungkin di uh, sharing lagi kembali Bu kepada pemirsa kita silakan uh, baik ya tadi uh, baru dijelaskan tentang pondasinya yaitu Pancasila ya. kemudian tiga pilar itu atau tiga tiang itu adalah trikaya parisude yaitu berbicara yang baik berpikir yang baik dan berbuat yang baik Kenapa Trikaya Parisude ini dilampangkan dengan tiang, ya, sebagai penyangga? Karena dalam kehidupan sehari-hari, ini kan, action tubuh ini memang yang paling banyak adalah berbicara, berbuat, dan berpikir yang tidak nampak. Ketiga hal inilah yang memang betul-betul harus kita pahami konsepnya. Kita harus pahami mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak sehingga ini akan menjadi rambu-rambu dalam pelaksanaan kehidupan kita sehari-hari. Itu kenapa Tri Kayu itu dilambangkan sebagai tiang, sebagai penyangga. Nah, karena aktivitas tubuh ini paling banyak kesehariannya meliputi yang tiga itu. Lantas Rumah Dharma itu disimpulkan atapnya adalah catur Purusa Arta. Dalam konsep Hindu, mengenal adanya catur asrama, asrama yang kedua yaitu Grihashta, atau eh, di mana kita memasuki fase berumah tangga. Nah, dalam berumah tangga ini memang konsep catur Purusa Arta ini harus secara konsisten dilaksanakan diaplikasikan dengan membuat suatu eh, pola atau membuat suatu presentasi yang berimbang ya? Berapa persen hartanya kamenya Nah seperti itu itu harus diatur semua sehingga dengan adanya, Pelaksanaan catur purusa, Arta ya, yang seimbang ini nantinya akan mendorong menjadi keluarga yang sejahtera, nah, karena keluarga sejahtera itu bukan hanya sejahtera dari materi saja, tidak. Bagaimana anggota keluarga itu bisa merasa nyaman, merasa damai, tinggal dalam rumah ini? Nah, itulah dasarnya. Kenapa? Catur Purusa Arta dilambangkan sebagai atap dari rumah Dharma itu sendiri. Nah, seperti itu Ibu. Wah penjelasannya lengkap sekali nih Bu. Oke, baik pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dan umat sedarma yang berbahagia. Tak terasa ya, waktu juga lah yang akan memisahkan pertemuan kita pada hari ini. Namun, sebelum kita berpisah, kiranya Ibu bisa memberikan beberapa pesan kepada umat. Silahkan, Ibu. Baik, terima kasih. Dari perbincangan tadi ini mungkin ya. perlu saya sampaikan beberapa hal. Jadi, untuk mewujudkan generasi emas itu diawali dengan pembangunan keluarga yang sukinah wujudkan dulu keluarga yang sukinah dengan sendirinya jika keluarga ini sudah sukinah secara otomatis generasi emas itu akan tercipta mulai dari unit keluarga. Hmm. Yang kedua, untuk dapat mewujudkan keluarga yang sukinah sangat-sangat diperlukan pemahaman tujuan untuk berkeluarga itu seperti apa, ya konsep Hindu mengenal adanya tujuan berumah tangga itu ada empat ya salah satunya yaitu pelaksanaan yadnya karena dalam fase grehaste inilah konsep yadnya panca yadnya itu benar-benar teraplikasi dalam fase ini Samping itu, juga perlu memberikan pemahaman-pemahaman yang lainnya, seperti yang kita sampaikan tadi. Sangatlah perlu memberikan parenting sebelum menuju pernikahan. Ah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Oke, baik pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, khususnya umat sedarma yang berbahagia. Demikian mimbar agama Hindu pada hari ini semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri dengan para Masanti. Om Santi.